Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azimatan fa'ina asrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan yang lalu sedikit telah kita sebutkan apa itu amanah dan bagaimana para ulama membagi jenis-jenis daripada amanah itu sendiri. Amanah adalah segala sesuatu yang amanahullah ala ibadih minat ibadah. Di antara makna amanah kata Syekh Al-Utsaimin adalah apa saja yang Allah amanahkan kepada hamba berupa ibadah. Jadi segala bentuk perintah dan larangan ini adalah amanah yang wajib kita perhatikan. Bagaimana sudah kita sebutkan dalam surah Al-Ahzab 72, inna aradna al-amanata 'alal ardh 'ala samawati wal ardh wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahila. Sesungguhnya kami telah menawarkan kepada langit, bumi, gunung amanah, namun mereka enggan menerimanya, berat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fahamalah insan dan yang membawa dan menanggung amanah tersebut yang sanggup ternyata adalah manusia itu sendiri. Innahu kana dzaluman jahula. Sebenarnya manusia itu memang zalim dan jahil. Sehingga para hadir, para pendengar sekalian, termasuk amanah juga adalah yang kedua kata Syekh ini, amanatun ittamanallahu alaiha al-ibad. Yakni amanah-amanah yang diserahkan oleh para hamba-hamba Allah kepada kita. Entah itu wujudnya apa, entah itu bentuknya adalah kekuasaan wilayah. Entah. Jadi kesimpulannya, amanah ada dua macam, amanah yang terkait dengan hak-hak Allah, dan kedua amanah yang terkait dengan hak-hak manusia. Dan semua amanah itu Allah perintahkan untuk kita menjalankan dengan sungguh-sungguh. Surat An-Nisa 28, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Ya. Maka masing-masing dari kita yang mengaku sebagai hamba Allah hendaklah bersungguh-sungguh
dalam menjalankan perintah Allah, tauhid, menjauhi larangan Allah syirik, menunaikan amanah yang diperintahkan oleh Allah, mentaati Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan dalam beragama, serta tunduk taat kepadanya. Karena itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik, itu sekilas tentang pembahasan pada pertemuan yang cukup tadi. Dan terakhir waktu itu adalah terkait dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang itu menunaikan amal. Hadis yang terakhir yang waktu itu dikatakan adalah kita ulang. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Ya. Maksudnya di antara tanda-tanda yang nampak jelas. Ya. Itu kata beliau ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia itu berkata, berbicara, bercerita kadzaba, dia itu berdusta. Ucapannya, beritanya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kata Syekh Jamin, fa idza ra'aital insana yukadzib, yakdzibu. Kalau engkau lihat ada satu orang yang dia itu berbuat kedustaan, fa'lam anna fi qalbihi syubhatun min. Ketahuilah kata Syekh bahwa di hati orang itu ada cabang, cabang dari kemunafikan. Jadi di antara cabang-cabang sifat orang munafik ya ini. Kalau berkata, berbicara, bercerita tidak sesuai dengan kebenaran. Ini cabang bagi kita. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia itu berjanji, akhlafa, menyelisihi. Ya, menjanjikan kepadamu sesuatu. Tapi saya janji dengan janji, ya, dengan mudah dia mengobrol janji. Ya, maka ketika dia berjanji kok tidak menepati, saya akan datang besok, insyaallah, insyaallah memang tidak ada tentukan hari esok, saya datang besok, insyaallah. Nah, ditunggu besok. Ternyata tidak datang. Baca dulu, insyaallah. Ya, baca dulu tidak ada acara. Tidak ada kegiatan, ya duduk di rumah. Ditunggu-tunggu sampai asal. Tidak datang juga. Nah, dia tidak mau datang menepati janjinya. Ini termasuk syukrah. Ini termasuk cabang dari ya. Padahal orang mukmin kalau berjanji menjaga dan menepati ya. Surat Al-Baqarah 177. Wal mu'minuna bi ahdihim idza 'ahadu. Orang-orang mukmin, orang muttaqin, orang yang jujur. Surat Al-Baqarah 177 itu ada nukilan ayat. Apa itu sifatnya? Wal mu'minuna bi ahdihim idza 'ahadu. Mereka itu menepati dengan janji mereka idza ahadu, apabila mereka berjanji. Tapi orang munafik itu menyelisihi janjinya. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, wa idza wajadta rajula yakhthiru katsiran. Kalau anda dapatkan ada orang sering
ahli menyisiri janji. Ya. Wala yakni yang menyisiri janjinya wala yahwi dan tidak menepati janjinya. Fa'lam anna fi qalbihi syukratun. Ketahuilah bahwa orang tersebut kesabaran dari nifaq wal iyad. Maka kita mohon kepada Allah apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, apa yang terangkan oleh para ulama kita menjaga diri dari tidak menepati janji-janji kita. Dan yang terakhir kata beliau di antara sifatnya adalah wa idza'u minhum syahid. Apabila dia diberi amanah, qanat. Apa itu qanat? Berkhianat. Entah itu amanah berbentuk rahasia. Saya bersama penyiar. Ada berita ini punya. Menarik sekali. Tapi ini berita khusus antara saya dan engkau. Jangan diceritakan ke orang lain ya. Amanah. Maka jangan sekali-kali amanah tadi kemudian kita ceritakan. Berceritanya kita kepada orang lain itu sudah menyelisihi kesepakatan. Ya. Karena tidak menepati amanah. Atau mungkin diberi amanah anak, istri, keluarga, amanah ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menunaikan amanah. Ingat, maka kita harus bersungguh-sungguh menjaga amanah Allah. Ataupun dalam jual beli. Dalam jual beli yang kadang banyak orang dalam perjanjian jual beli itu terjadi apa? Pengkhianat. Ya. Saya misalnya sepakat harga sekian dengan keuntungan sekian setiap bulan, modal nanti tak kembalikan di akhir tahun, utuh sepakat pakai materai tanda tangan gitu ya. Nah, sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah hasilnya, tapi saudara kita tidak diberi janji keuntungan. Di akhir tahun modal diminta dadakan juga. Ini termasuk apa? Ini sih kesepakatan. Jadi kita telah berkhianat. Waliyadzubillah. Maka ini kata Syekh Utsaimin, kalau ada pada diri kita sesuatu dari sifat berkhianat, yadullu dzalik ala anna fi qalbihi syubhah minan nifaq. Berarti ada cabang dari kemunafikan. Wana'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah dari sifat-sifat tidak menepati amanah. Jika pembahasan kita dengan hadis tadi, hadis Muslim dan hadis Bukhari yang sahih yang nomor 33 ini menunjukkan betapa besarnya pembahasan tentang menunaikan amanah. Ya, karena kita tidak mau disebut orang munafik. Takut kepada Allah kalau kita digolongkan orang munafik. Sekarang ada pembahasan berikutnya. Asya'ul muwazzaf amalahu bi jiddin wa ikhlasin yu'ja alaihi fid-dunya wal akhirah. Pembahasan berikutnya, seorang yang diberi amanah apabila menjalankan tugasnya, kewajibannya dengan ikhlas, maka yujar, dia akan diberi pahala oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya. Orang yang diberi pekerjaan, pekerjaan atau tugas begitu, yang diberikan entah itu langsung dari atasannya atau dari instansinya, maka kalau dia bersungguh-sungguh mengamalkan dengan ikhlas, harap pahala Allah. Maka yang pertama, dia telah menggugurkan kewajibannya dan dia berhak mendapatkan upahnya.
dari pekerjaan yang dia lakukan di dunia. Ya, misalnya ada seorang pegawai tugasnya tukang nyapu. Ya, jam 7 harus sudah bersih halamannya. Kan? Nanti setiap satu pekan sekali dibayar bayaran satu pekan sekali. Ada juga bayaran satu bulan sekali. Kan ada bonusnya juga. Maka seorang yang diberi tugas seperti ini, kalau dia benar-benar bekerja di tempat yang memang agama tidak melarang bekerja di situ, maka barakallahu fikum, dengan usaha dia bekerja menunaikan tugasnya mengharap pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan yang pertama upah di dunia. Dia bekerja. Ya, setelah selesai dapat upah. Yang kedua, wadha'ara bis-sawab fi dar akhir. Dia akan beruntung mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan telah datang banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa pahala yang Allah berikan atas usaha manusia karena sebab mengharap pahala Allah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 114. Sebelum kita membicarakan tentang pekerjaan, karena pekerjaan itu banyak jenisnya ya, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk beriktisab. Iktisab itu artinya mencari usaha untuk dalam rangka mendapatkan faedah dunia. Yang namanya ikhtisab, bekerja, berkarya, itu memiliki faedah yang sangat banyak. Namun tidak semua orang yang bekerja, berkarya, itu niat ikhlas ada di hatinya, yaitu mengharapkan pahala Allah. Ya. Maka di dalam berusaha, bekerja, apalagi kita punya anak, punya istri, ya. Anak butuh makan, istri butuh makan. Ya. Nah, ketika bekerja, berusaha, mau mencari rezeki Allah, ini mengandung faedah yang besar. Dan di antara faedah yang besar, orang bekerja, itu kalau dia ikhlas, akan mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah. Yang kedua, kalau orang tersebut mau bekerja, berusaha, itulah makna tawakal. Jadi dia mengamalkan ibadah yang namanya tawakal Allah. Sebab kalau orang bertawakal, itu tidak berarti kemudian dia berpaku tangan di rumah menunggu hujan uang dari langit. Tidak begitu ya. Dia harus keluar rumah, bawa cangkul kah? Atau bawa apa yang bisa dibawa untuk mencari rezeki Allah. Di atas surat Al-Jumu'ah 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah selesai ditunaikan sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah keutamaan Allah. Ya, carilah rezeki yang Allah telah sebarkan di dunia. Rezeki Allah yang disebarkan itu banyak. Ada yang bekerja di ladang, ada yang bekerja sebagai ternak, ada yang macam-macam bekerja. Carilah rezeki Allah yang telah disebarkan. Yang kedua, dengan orang yang bekerja, itu akan membantu dia berinfak di jalan. Ya? Dengan kita bekerja dapat hasil. Dengan kita berkarya dapat hasil. Maka ketika dia bekerja berkarya tadi dapat hasil, dan dia niatkan bisa infak di sabilillah, itu akan dapat kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk pernah berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu amsiku min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang beriman,
berinfaklah kalian dari sebaik-baik harta yang kalian usahakan. Al-Baqarah 267. Maka seorang yang dia beriman, kemudian memiliki harta, dan berusaha untuk mencari harta yang paling baik, halal, jangan asal bekerja, tapi pekerjaan yang paling baik, yakni halal, tidak mengandung unsur-unsur keharaman atau syubhat. Lalu dia infakkan, maka ini sungguh suatu kebaikan di sisi. Yang ketiga atau yang keempat, dengan bekerja, berkarya, ya. Nah, ini akan yata'afaf bihil insan an dzulli su'al. Dia akan menjaga diri dari meminta-minta. Ya. Menjaga kehormatan agamanya, dirinya dari meminta-minta. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ra'ayah fatiba ahadukum hazmatan ala zahrih khairan min ayat ala ahadan wa yu'liyahu au yamna'ah. Hadis Bukhari, Muslim. Seandainya salah seorang dari kalian itu membawa tali atau mengikat kayu bakar, lalu dia angkat di atas punggungnya, dia jual, itu lebih bagus daripada minta-minta. Minta-minta apalagi untuk memperkaya diri. Ya, lebih baik kerja. Apa yang bisa dilakukan? Di antara contohnya adalah dia membawa seikat kayu bakar, diangkat, dibawa, dijual, maka itu lebih baik. Dia dapat untung sedikit atau banyak. Ini pekerjaan menjual kayu bakar, mungkin kalau zaman sekarang sudah sedikit ya, pekerjaan seperti ini ya. Sedikit. Sudah ganti pakai apa ini, seikat ya. Tapi sedikit tadi dapat untung, alhamdulillah, barokah. Daripada dia mengemis-kemis, ya tidak untuk kerja, kerjanya cuma duduk, mengangkat tangan. Kalau ada yang ngasih ya dimasukkan, kalau tidak ada yang ngasih ya gimana? Terus meminta, terus begitu kasih ya. Asal muslimin, warahmatullah. Jika manakala kita sudah mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan kan dicari. Iya. Sana, daerah sini, cari lowongan sana, lowongan sini. Atau kita sudah punya penghasilan yang cukup, usaha yang cukup. Alhamdulillah, perhatikan niat seorang di dalam bekerja. Sekali, ridho Allah. Maka manakala kita diberi amanah oleh seseorang dari sebuah pekerja, amanah pekerjaan yang kadang datang kepada kita, maka ini benar-benar perkara yang harus dijaga. Dan supaya pekerjaan tersebut bisa bernilai ibadah, itu pekerjaan yang halal ya, pekerjaan yang haram ya, ini yang dimaksudnya. Iya, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang memang agama tidak melarangnya. Maka ketahuilah niat yang pertama, niatkan hati itu untuk kalau kita mengerjakan pekerjaan tersebut, niatkan yang pertama membebaskan tanggung jawab. Karena pekerja biasanya ada jam kerjanya. Anda bekerja masuk jam 9, pulang jam 1 siang. Itu jam kerja sudah. Ketika kita menjalankan pekerjaan, niatkan hal itu dalam rangka menunaikan tugas. Yang kedua, kalau pekerjaan tersebut barakallahu fikum, pekerjaan yang memang Allah Ta'ala tidak mengharamkannya, membolehkannya, niatkan hal tersebut untuk supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Kalau ikhlas, insyaAllah apa yang kita lakukan selama pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang mengandung unsur keharaman atau larangan dalam syariat, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa 114. La khaira fi katirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا أتى كفيك في كثير من نجواهم dalam pembicaraan yang dilakukan di antara manusia illa man amara bi shadaqah, kecuali pembicaraan menyuruh manusia bersedekah, au ma'rufin, atau menyuruh manusia berbuat kebaikan, sedekah menyuruh kebaikan, au islahin bainannas, atau mendamaikan di antara manusia. Ya, perhatikan di sini kebaikan yang sangat baik seperti menyuruh orang lain bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ilmu, ya, atau menyuruh orang lain berbuat makruf, mengajak ketaatan, meninggalkan larangan, atau mendamaikan di antara manusia yang saling bertengkar, berselisih, didamaikan, mengajak manusia bersatu di atas tauhid, di atas sunnah. Nah, siapa saja kata Allah, wa may yaf'al dzalik, siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan tadi, ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho. Apa janji Allah kalau orang itu ikhlas dalam berusaha melakukan kebaikan? Fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Kata Sunafir Asyafi, walihada yanbahi lil'abdi ayaqsuda wajha Allah ta'ala. Oleh karena itu dari ayat ini seyogianya seorang hamba dia bertujuan mengharap wajah Allah, wa yukhlisul amal lillah fi kulli waqtin, dan mengikhlaskan segala bentuk amal, kerjaan, ibadah, perbuatan lillah, hanya untuk Allah, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, pertama, setiap saat harus diupayakan apa yang kita usahakan dan kita lakukan, ikhlas. Yang kedua, wa fi kulli juz'in min ajza'il khair, dari segala jenis, dari jenis-jenis kebaikan. Ya, orang bekerja dari rezeki untuk mencukupi anak, istri, keluarga. Ya, tentu dibiarkan untuk supaya mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Dia sudah lahu bidzalika al-ajrul 'adzim. Nah, dengan dia ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa li ta'awwad al-ikhlas fayakunu minal mukhlisin, dan tidaklah dia membiasakan ikhlas supaya termasuk jadi orang yang mukhlis. Wa li yutimma lahul ajr, agar supaya dia sempurna pahalanya. Ya, rawa untam maqsudahu amla bi annaniya fasalat wa qarana biha ma yamkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara contoh disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, Nabi besar, idza anfaqa rajulu ala ahlihi. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila seorang istri suami memberi nafkah belanja ala ahlihi kepada keluarganya, istrinya termasuk anaknya, yahtasibuha, dia mengharap pahalanya, pahalanya Allah, fahuwa lahu sadaqah, itu termasuk kebaikan, itu termasuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin, maka salah satu contoh yang kecil, kita sebagai seorang suami yang bekerja lalu mendapatkan hasil, kita dapat hasil diinfakkan untuk siapa? Istri-istrinya atau anaknya. Sekarang itu kan kebalik ya, kan, istri yang bekerja atau yang di rumah. Jadi malam ya. Enggak. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa suami itu memang bertanggung jawab memberi nafkah terhadap istrinya. Nah, kalau dia ikhlas mengharap
wajah Allah itu dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Ya, nah, kalau kita bekerja ya, supaya dapat hasil, nanti hasil untuk kita, kita untuk siapa? Anak dan istri. Dan istri itu yang terbaik, hak yang paling dekat untuk keluarga dan istri itu bisa dinilai sedekah. Makanya kalau mencari sedekah untuk anak istri yang terbaik, jangan bekerja pekerjaan yang haram. Ya, kenapa? Karena yang akan diberikan kepada anak dan istri itu sedekah. Padahal kata Nabi, wala sedekah min hulul. Allah Ta'ala mengingatkan melalui lisan nabinya, dan Allah tidak menerima sedekah min hulul. Sedekah dari hasil menipu, rampok misalnya. Nah, tapi di sedekah kami saya berhasil merampok bank, tak sedekah untuk masjid, jangan diterima itu. Ya, jangan diterima. Karena Nabi mengatakan, wala sedekah min hulul. Ma'asyiral muslimin, maka cari pekerjaan yang halal. Siapa yang tega memberi makan minum kepada istri dari hal-hal yang haram? Kita sendiri mungkin tidak umakan. Para haram ya. Kenapa diberikan kepada anak yang istri? Perhatikan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi mengingatkan seper berapa? 2/3 saja. Terus dia ingin separohnya. Seluruhnya atau separohnya, tapi Nabi mengingatkan asulus wasulus kafir. Sepertiga saja sudah banyak. Ternyata kata Nabi, waras datun fitnafa parantat dan hidiha wajah Allah illa ujir dan biha. Tidaklah engkau mungkin fakat suatu nafakoh yang engkau mengharap wajah Allah illa ujir dan biha, kecuali engkau diberi pahala. Hatta lukmah taj'aluha fi imra'atik. Sampai-sampai satu suapan yang dimasukkan ke dalam mulut istrimu, rawahul Bukhari dan Muslim. Satu suapan itu gambaran sedikitnya nafkah yang diberi. Cuma satu suap itu saja bisa dinilai sedekah yang diberikan kepada anak dan istri kita. Ya, maka oleh karena itu kata muallif, fadalla hadhihi an-nusus, maka nas-nas tadi menunjukkan ala annal muslima idza adda ma huwa wajibun alaih, kalau seorang muslim menunaikan apa yang menjadi kewajiban baginya, maka bari'at zimmatu, gugurlah tanggung jawabnya. Wa in wa annahu innama yakhsul ajra wa thawaba, dan dia tidak lain mendapatkan pahala. Wal ikhtisab wa bidha'a wajhillah subhanahu wa ta'ala, karena sebab dia mencari pahala yang Allah janjikan, ikhlas mengharap wajah Allah. Itulah nasihat pada bagian yang kedua, yaitu menunaikan seorang yang bekerja dalam rangka menunaikan amanah, maka itu karena dia ikhlas akan mendapatkan pahala kebaikan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.